Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda pilih yang mana? Perawan atau janda? Maafkan aku jika aku mengokok sebab sekarang ni baru lepas hujan, nyamuk banyak kat kawasan sini. Jadi aku terpaksa menyalakan rokok sebab nak halau nyamuk Okey, baik. Anda pilih yang mana? Perawan atau janda? Ini yang kita nak compare. Miss Janda versus Miss Dara. Apakah pro and contra di antara kedua-dua status ini? Mari kita bandingkan. Okey, baik, kita mulakan daripada segi bab yang pertama, komunikasi. Komunikasi Miss J dan Miss D, Miss Janda dan Miss Dara. Komunikasi. Okey, kita pergi kepada belah Miss J dulu. Okey, kalau korang pasal, kalau korang parti, kalau korang pernah bercampur dengan Miss J, komunikasi di antara lelaki dengan Miss J lebih cantik, lebih cantik, lebih open, lebih keterbukaan bercakap tu ada. Dan Miss J ni kebanyakannya ramah, mudah disapa, mudah bertegur sapa, pendek kata memang ramah lah, senang approach, easy to approach, but not kind of easy yang lain. Maksud aku easy daripada segi even first met pun korang boleh sembang best, sembang macam dah kenal lama. Tu pro. Dan bagi Miss J. Tapi bagi Miss D pula, biasanya golongan-golongan perawan ni yang belum kahwin ni susah sikit kita nak dapat. Susah sikit kita nak dapat. Bukan tak boleh dapat, susah sikit. Dan kebanyakannya agak, nak kata sombong bukan sombong, tapi playing hard to get. Kita pergi daripada segi maintenance, okay. Maintenance, penyelenggaraan untuk menanggung, untuk kata orang menanggung lah antara Miss J dengan Miss D ni. Bagi aku equal, sama. Sebab Miss J, ada setengah Miss J yang memang perit dengan perkahwinan yang pertama, dan kalau boleh bila berkenalan dengan lelaki yang kedua, mereka nakkan better, yang lagi baik daripada yang sebelum mereka dah tempuh. Dan ada setengah Miss J ni pula jenis tak kisah, asalkan orang yang lelaki yang dijumpainya ialah lelaki yang tanggungjawab, mengikut kriteria-kriteria yang dia sendiri tetapkan. Dan kadang-kadang ada yang kerana jodoh tiba-tiba aja jari. Bagi Miss D pula, Miss Dara ni, maintenance-nya agak, aku boleh kata ada yang tinggi, ada yang rendah, bergantung pada status pendapatan wanita tersebut lah. Kalau wanita yang berpendapatan tinggi, of course maintenance dia tinggi. For example, kalau dia pakai jam tangan Gucci original, original ni, jadi takkanlah si power nak bagi jam tangan pasar malam ataupun jam tangan kedai-kedai yang lokal-lokal ciplak ni. Tentu dia dah pandang serong as tu, ada macam dah not my class. Dan ada juga Miss D yang menerima seadanya, maksudnya cost maintenance-nya rendah. Jadi yang rendah ni yang kita nak cari, sebab golongan yang macam ni mereka tak menerima orang kerana paras rupa ataupun harta, tapi hati, budi dan agama seseorang. Yang ini nilai yang paling mahal yang kita susah nak dapat. Lupa aku nak cakap, okay, dalam benda ni isteri orang tak termasuk, isteri orang tak dibahaskan dalam ni. Okay, video ni bukan untuk bini orang, tapi untuk Miss J dan Miss D. Bini orang tolak tepi, korang dah jadi hak suami korang dan korang boleh tengok dalam video ni, tapi tak berkaitan dengan korang. Jadi jangan terasa, jangan disclaimer daripada aku, video ni untuk tontonan kita bersama saja. Okay, wife orang, kau nilai lah sendiri apa yang aku cakap ni. Sebelum aku melalui dengan lebih panjang lagi, aku nak explain kepada korang yang aku cakap ni ialah berdasarkan pengalaman aku, pengalaman zaman bujang. Aku zaman bujang pun boleh tahan juga ligat. Kalau tak silap aku, sebelum aku mendirikan rumah tangga dulu, aku ada 50 orang makwa.
50 orang eh. Bukan 50 orang serentak eh. Bersilih ganti. Ha, jadi itu pengalaman aku dan juga pengalaman semasa ialah sekarang ni eh, aku terlibat dengan MLM. Kau fahamlah MLM eh. Ramai perempuan eh. Ha, aku tak perlu sebut MLM yang mana satu. Tapi cukuplah korang tahu multi level marketing ni ramai diceburi oleh wanita. Ada yang belum kahwin, ada yang bini orang, ada yang janda. So comparison ini dibuat berdasarkan pengalaman aku tang situ. Kita pergi kepada bab yang ketiga, iaitu kelengkapan wanita lah, sama ada barang kemas ataupun make up. Kita mulakan dengan Miss J dulu ya. Miss J ni kebanyakannya tak semualah, kebanyakannya ataupun segelintir lah. Okey, perkataan yang paling sesuai, segelintir Miss J, mereka sangat menitik beratkan penampilan ya, sama ada dari segi pakaian, barang kemas ya, rantai gelang leher pun semua, dan juga peralatan makeup ya. Kita pun sedia maklum bahawa Miss J ni kebanyakannya ialah nama pun janda, maksudnya pernah berkahwin dan ada beranak kan. Jadi mereka memang menitik beratkan penampilan daripada tiga aspek yang aku cakap tadi ya. Pergi daripada segi pemakaian, barang kemas, alat makeup, mereka sangat menitik beratkan benda tu. Ha, jadi untuk bagi siapa-siapa yang ingin menawan hati mana-mana Miss J, korang kena faham kalau bersiap lambat tu memang dia kena faham lah kan, makeup lama. Dan kalau dah menjalin hubungan yang serius, korang kenalah rajin-rajin membeli alat-alat makeup. Eh, ni fakta ni, bukan tipunya eh. Sebab ramai eh, aku cuburi bidang MLM ni, aku tengok kalau janji nak outing pukul 10, pukul 12 lah aku siap je eh. Kerana apa? Make up je dah lama. Dan manakala bagi Miss Dara pula, Miss Dara ni majoritinya tak terlalu terlampau nak make up sangat tebal. Mereka ialah faktor umur eh, belum berkahwin, muda eh, jadi dia orang hanya ada foundation dan touch up sikit pun cukup, lipstick eh, dan dia orang pun boleh go out lah. Eh, tang makeup aku nampak golongan anak dara ni kurang berbanding dengan janda. Tetapi daripada segi pakaian, mereka sentiasa nak yang fashion yang terkini eh. Jadi spare duit lah. Sebenarnya Miss J ke Miss D ke, sebenarnya sama saja eh, manusia yang ada keinginan masing-masing eh, dan mereka ingin meneruskan kelangsungan hidup. Cuma yang membezakan antara dua golongan ni ialah faktor umur dan juga pengalaman ya eh. Kita tak nafikan bab yang keempat ni ialah pengalaman hidup eh. Miss J dia pernah tempuh kehidupan rumah tangga eh. Of course pandai masak, nombor satu pandai menguruskan rumah tangga, pandai yalah melayan suami, anak-anak eh. Kalau ada anak tiri ke, anak tak tiri ke, anak baru lahir ke, mereka tahu menguruskan sebesebi eh. Dan yang dia kata hal rumah tangga, memang dia orang dah, kita boleh panggil dia tentu falsafah lah ya. Sebesebinya boleh buat, majoritinya ya, yang mana yang pernah berkahwin dan pernah ada anak, memang bab rumah tangga memang tip top lah, kita boleh panggil tip top. Walau bagaimanapun golongan Miss D pun ada yang cekap, ada yang prihatin tentang hal-hal macam tu, tak dinafikan ada. Tetapi ramai juga golongan-golongan Miss D yang jenis pertama tak pandai masak, kedua tak pandai menguruskan, yalah tak pernah berkahwin kan, tak pernah, tak tahu menguruskan suami. Makan minum mungkin pandai masak eh, tapi untuk menguruskan suami, keperluan suami kau faham lah kan, dia kurang pengalaman. Tapi itulah, pengalaman ni hasil daripada apa yang kita tempuh eh. Ya, jadi bagi Miss D yang belum menempuh ni, memang normal lah, lumrah lah. Tak pernah tempuh macam mana nak pandai, betul? Okay, yang kelima poin dia, kemudahan. Tak kuasa tak sesuai kemudahan.
kesenangan untuk ajak keluar. Okey, bagi golongan yang Miss J ni, mereka asalnya of course adalah bujang. Lepas tu berkahwin dan solo balik. Bila dia orang kembali solo, family dia orang ni kebanyakannya tidak, bukan tak ambil berat ya, tapi tidak menjaga mereka seperti mereka anak dara dulu. Maksudnya dia orang ada kebebasan sendiri untuk keluar pada bila-bila masa. Ibu dan ayah tidak mengongkong, tidak terlalu mengongkong golongan-golongan yang Miss J ni. Mungkin ibu dan bapa memberi nasihat, kalau boleh janganlah, tapi mereka tidak mengongkong. Jadi Miss J ni ada kemudahan untuk keluar. Maksudnya siapa-siapa yang yang berkawan ataupun menjalin hubungan dengan Miss J ni, korang kena mengaku yang senang nak ajak keluar makan malam kan, nak keluar makan lewat malam, singgah drive thru ke, mudah. Dan bagi Miss D pula, kalau yang tinggal bersama dengan parents, memang susah lah susah korang nak ajak keluar. Kena minta kebenaran, meet the parents. Korang kena siang saja dalam waktu yang terhad, nak keluar malam memang susah. Sebab apa? Dikawal rapi oleh ibu dan bapa, sebab yalah, bila mereka belum berkahwin, tanggungjawab digalas sepenuhnya oleh ibu dan bapa. Jadi pihak lelaki kena faham lah, mak bapak ada orang pun tanggungjawab pada diri diorang. Dosa pahala masih lagi dalam tanggungan bapa ibu mereka. Perbezaan kat situ sangat ketara. Okey, aku nak sentuh sikit daripada segi psikologi lah, daripada sudut psikologi sikit lah. Golongan Miss J ni, mereka kurang untuk mengharapkan kata orang impian. Mereka inginkan sesuatu yang nyata di depan mata. Contoh kalau daripada segi kestabilan ekonomi, daripada segi kemampuan seorang lelaki tu dan juga kebolehan seorang lelaki tu, dia orang nak tengok benda tu depan mata. Maksudnya benda yang dah dia ada, actual ada. Itu yang dia orang nak tengok. Mereka tak suka menyimpan impian. Tapi bagi golongan Miss D, mereka ialah sebab belum berkahwin, kalau dia orang berjumpa dengan sama-sama bujang, mereka akan berimpian untuk membina, untuk start semua daripada bawah kan. Maksudnya tidur pun tilam nipis bantai dekat lantai pun dia orang sanggup, mostly macam tu. Sebab dia orang ada dalam hati ada sedikit impian. Impian maksudnya cita-cita, sebab mereka baru nak menempuh alam yang baru dan mereka ada impian dalam diri mereka. Berbalik kepada Miss J, mereka dah tempuh macam-macam. Mereka dah tahu periknya kehidupan tu macam mana, mereka tahu kesenangan tu macam mana, dan mereka nakkan sesuatu yang terbukti kat depan mata, barulah terbukti. Tak ada impian sangat bagi golongan Miss J. Jadi golongan Miss D, dia ada impian. Impian. Aku tak adalah nak memburuk ataupun apa, memperbaikkan mana-mana antara Miss J dengan Miss D. Bagi aku sama saja. Miss J pun ada yang baik, ada yang tak baik panggilnya. Miss D pun ada yang baik dan ada yang tak baik. Sama saja, dah namanya manusia dan berjantina wanita, sama saja. Dan laki pun tak semuanya baik. Ada laki yang hidung belang, hidung ada belangnya, dan ada hidung macam aku, tak belang. Okay, fine. Jadi manusia ni bagi aku tak kira apa status, ada baik dan buruknya. Sedangkan rupa pun tak sama, apatah lagi perangai. Jadi pendapat aku tadi ni, apa yang aku share, bukan sekadar pendapat je, tapi pengalaman yang aku tempuh daripada dulu masa aku bujang sampai sekarang. Aku ada buat MLM, macam-macam perempuan aku dah pernah jumpa, aku pernah bercampur gaul, sembang, dan pengamatan aku macam tu lah. Dan last but not least ya, okay, ni aku tujukan khas untuk orang lelaki ya. Okay, yang part last ni khas untuk orang lelaki yang belum berkahwin ataupun duda nak kahwin lagi ke, ataupun bujang belum kahwin ke apa semua ke, ataupun nak tambah lagi ke. Okay, aku nak beritahu
Kalau korang beranggapan korang kahwin dengan Miss J, korang boleh jimat belanja, save cost, sebenarnya salah. Tak semua, tak semua. Ada golongan-golongan Miss J yang nak perkahwinan yang kali kedua ni diadakan secara besar. Maksudnya taklah terlalu besar sangat, tapi jemputan yang ramai, ada kanopi, ada persandingan, dan mereka nak bersanding lagi sekali. Ada. Dan ada juga Miss J yang hanya biarlah kita buat yang wajib je. Ha, ayat macam tu, buat yang wajib-wajib je. Ha, dan ada jenis dua tu, sama ada nakkan majlis besar-besaran, dihadiri oleh kawan-kawan sahabat anda semua, naik pelamin lagi sekali. Dan ada yang buat yang wajib-wajib saja, nikah, buat doa selamat pun ada. Dan bagi golongan yang Miss D pula, orang belum kahwin ni, of course lah, pengalaman pertama memang kita kena akui golongan anak dara ni atau bagi perawan ni, bila mereka mendirikan perkahwinan, jarang kita boleh jumpa yang sekadar nak buat yang wajib je. Maksudnya akad nikah dan duri tahlil doa selamat, jarang. Kebiasaannya Miss D ni, Miss D lah, Miss dara ni nakkan satu perkahwinan yang sempurna. Sebab itu ialah momen yang terindah dalam hidup mereka, peralihan dari status daripada bujang kepada berkahwin, dan of course proses tu melalui keluarga, ada perbincangan, merisik, ada bertunang. Jadi perkahwinan tersebut sewajarnya diadakan dengan sempurna. Video pun dah nampak macam dah panjang ni, aku tak nak panjang sangat, so cukup apa poin yang ada kat situ. Jadi bagi kaum Adam yang nak melangsungkan perkahwinan, bukan nak melangsung, baru nak bercadang memilih pasangan, mungkin ada berkenalan dengan Miss J dan ada berkenalan dengan Miss D dalam masa yang sama, korang buatlah pilihan yang terbaik, sebab kena ingat, tak semua antara dua golongan ni ada baik buruknya, ada baik buruknya. Tapi satu je aku nak pesan, bagi golongan perempuan yang Miss D lah, Miss Dara ni, kalau boleh korang carilah pasangan korang yang korang betul-betul korang sayang, itu je aku boleh cakap. Sebab kasih sayang ni ialah satu yang susah korang nak dapat, cinta ni lain macam sikit, duit boleh cari, ada usaha, ada keinginan untuk maju, insyaAllah kita boleh maju dalam bidang apa saja yang kita buat, tapi kasih sayang tu penting, dan kalau ada lelaki yang ingin menekel Miss Janda, korang kena, pertama korang kena letak gula kat sini, kena mulut manis sikit, kena pandai bercakap, senyum kena ada manis, kena ada lesung pipit sikit, dan most importantly korang mampu, korang kena tunjukkan yang korang mampu. Kalau korang tak mampu, jangan. Kena ingat, kemampuan apa tu? Menyara. Kemampuan untuk menyediakan keinginan dan kelengkapan, dan juga kemampuan untuk membina keluarga. Sebab golongan Miss J ni, ialah kenapa dia orang jadi J, kerana keruntuhan rumah tangga. Jadi korang kena jadi ketua keluarga yang bagus untuk membina keluarga. Okey. Jadi bagi aku ada pro and con antara dua-dua golongan ni, ada yang baik ada yang buruk. Tak ada mana orang cakap janda lagi bagus, anak dara tak bagus, anak dara lagi bagus, janda tak bagus. Bagi aku no. Bagi aku sama saja. Mana-mana golongan pun ada pro and con dia. Cuma nasib korang je jumpa yang mana satu, dan adakah korang tertarik yang mana satu. Okey. So aku akhiri video ni dengan Assalamualaikum.